investor yang terbesar di Jawa Tengah. Jadi sektor properti itu adalah sektor yang sangat terdampak dengan adanya pandemi. Sangat terdampak. 2 tahun lebih teman-teman berjuang untuk bisa menjual rumah, bisa hidup, itu teman-teman jalankan. Nah, sektor properti kan membawa ratusan perusahaan ikutan. Kalau properti nggak jalan, nggak bisa bangun, itu banyak usaha lain juga terdampak begitu. Mulai tenaga kerjanya, bahan bakunya, ada ratusan usaha ikutan. Di sini, teman-teman Komunitas Semarang, kami sangat memberikan apresiasi. Pasca pandemi ini dibutuhkan inovasi bagaimana bisa menjual rumah ya. Salah satunya Expo sekarang ini. Tentu dengan Expo ini harapan kami masyarakat di Semarang bisa lebih mudah mendapatkan informasi untuk mendapatkan rumah. Tentu rumah-rumah di sini yang boleh teman-teman re seperti Pak Arifin tadi sampaikan, kami di re anggotanya sudah ada pembinaan sehingga produk dari anggota re adalah produk-produk yang qualified sehingga dijamin legalitasnya, tidak ada yang terlewatkan. Artinya ini juga saran kepada masyarakat untuk jeli ketika membeli unit rumah. Tanya dulu legalitasnya. Dulu re menjadi salah satu asosiasi, satu-satunya dulu. Ketika sekarang udah banyak asosiasi, kalau ada anggota yang bermasalah, katanya anggota re. Kami sampai saat ini alhamdulillah di Komunitas Semarang ini pembinaan dari Pak Arifin anggota luar biasa supportnya termasuk pada acara ini. Dan tentunya lewat Expo ini masyarakat akan mendapatkan promosi yang tentunya sangat diharapkan luar biasa, mungkin banyak keringanan atau diskon dan lain-lain. Sehingga ini saat yang tepat sebetulnya untuk mendapatkan atau membeli rumah. Itu kira-kira. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.